Assalamualaikum. Halo gengs, ketemu lagi di Sakira Farm. Sore ini kita akan mukbang durian montong. Tadi kita sudah mencari durian ke kebun Haji Lis ya, Lis Haji Listiono di Jasinga. Cuman memang belum matang semuanya ya, belum jatuh semuanya, dan memang ada beberapa buah tapi kita tadi nggak kebagian ya, nggak apa-apa. Terus tadi kita cari durian dan kita dapat durian montong ya, yang ukurannya mantap, 3 kilo dan 4 kilo ya. Dari tempat Haji Lis tadi kita sempat ambil satu buah pohon bawor ya, seperti ini. Ini tinggi 175 ya, 175 cm. Durian bawor, kita ambil yang kaki satu aja. Karena menurut beliau kaki satu atau kaki tiga itu sama saja ya untuk pertumbuhan. Kemudian tadi kita beli alpukat juga, ada alpukat di sana. Dan kita punya sarang madu ya. Sarang lebah seperti ini. Nah, ini sarang lebahnya tadi kita sempat minta ya di sana. Karena beberapa waktu lalu di sini sempat ada lebah bersarang di kotak tapi sempat pergi lagi ya. Oke. Kita coba lihat isi durian montongnya ya. Nah, ini durian montongnya lumayan besar-besar guys. Yang ini 4 kiloan ya, kalau yang ini 3 kilo. Ini montong tapi memang isinya kuning ya, bagus. Dan tahun lalu kita pernah juga coba montongnya manis. Nah, tadi sempat kita belah dengan pisau ya, isinya seperti ini. Nah, durian montong guys, kuning ya, kuning dan sangat memukau. Oke, nanti kita coba mukbang, kita makan di sore ini, tapi jangan ngiler ya. Oke, mungkin itu saja. Sore ini kita mukbang dan nanti kita tanam untuk bibit durian bawornya ya. Dari pohon indukan yang Haji Kromo dari Jawa ya, Kromo Bajumas. Kita coba dobel nanti di sebelah sana, dobel pohon yang sudah ada ya. Oke, terima kasih. Boleh di like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.